Oke guys, selamat siang. Jumpa kembali di channel Pasihul. Hari ini kita akan melihat proses lansir bibit sawit ke gunung ya guys. Ini lansirnya karena nggak bisa mobil, kita pakai sepeda motor ya. Kalau bahasa ke daerah kami Honda ya, pakai kereta ya kan. Ini jalannya yang kami buat kemarin ya seperti ini guys penampakannya. Ini udah lumayan kami timbun ya, kami bikin batu di bawahnya. Nah, di sini udah dibikin parit agar tidak berair lagi kemari. Di sini kemarin ya sangat becek. Nah, ini sekarang udah keras ya. Ya, dilansir bibit sawitnya ke sana, ke seberang sungai kecil lagi ya, ke seberang jembatan ini ya guys. Ya, itu di sebelah sana sudah ada banyak bibit sawit. Jadi kita akan tanam di sana sampai ke ujung gunung sana ya guys. Ini kita hari ini proses lansir bibit sawit yang dari arah sana sampai kemari ya, dari jalan besar masuk ke gunung. Nah, kita lihat nanti para anggota yang elit dalam memainkan sepeda motor di dalam lumpur ataupun di dalam jalan sempit dan licin dan bertebing. Nah, di bawahnya ada sungai itu guys, di bawah sebelah sana ada sungai ya. Nah, kita lihat nanti para anggota lansirnya bagaimana mereka lihainya dalam melansir bibit sawit, karena orang tuh elit-elit semua sudah berpengalaman di bidang lansir, mau itu bibit sawit maupun itu lansir sawit sendiri, buah sawit ya. Jadi orang itu sudah berpengalaman. Jadi mari kita saksikan ya, sebentar lagi orang itu lagi di sebelah sana ya guys. Nah, sebelah sana kita tunggu di sini, kita lihat orang itu kemari ya. Oke guys. Oke guys, kali ini kita akan saksikan ya berapa lihainya orang itu, berapa lincahnya, elitnya. Kali ini kita udah kedengaran suara sepeda motornya begitu keras ya, padahal masih jauh, sekitaran 100 meteran. Begitulah curamnya jalan mau masuk kemari. Ya, mari kita saksikan ya guys. Oke. Sepeda motor ini kayaknya kita perlu bantuan nih guys. Oke ya, kita akan bantu. Oke guys, orang itu sudah sampai ke pelabuhan, saatnya membongkar ya. Oke, sekian dulu ya, nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya. Sekian dan terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment dan subscribe, dukung channel ini agar bisa menetes
agar mendapatkan apa modal untuk membuat jalan ke kebun pertanian. Oke, sekian dulu.